Persija Jakarta akan menjamu Barito Putra pada pekan pertama BRI Liga 1 di Stadion Jakarta International Stadium Sabtu 10 Agustus 2024 malam. Persija memang lolos ke semifinal pada Piala Presiden lalu. Namun secara hasil, performa Persija harus dievaluasi. Mereka kalah 3 laga beruntun. Persija juga kebobolan 9 kali pada 5 laga yang dimainkan. Barito Putra tidak ambil bagian di ajang Piala Presiden itu. Namun, mereka menjalani beberapa laga uji coba melawan tim top level. Salah satunya melawan Persebaya Surabaya dengan menang skor telak 3-0. Laga Persija Jakarta dan Barito Putra selalu berjalan sengit. Musim lalu, dari 2 laga di BRI Liga 1 selalu berakhir imbang. Apakah tren hasil imbang tersebut akan berlanjut di musim ini?